satu, dua, tiga, guys, udah beli rumah baru guys yang namanya Diana guys. Diana, ayo. Oke, kita Bobby langsung aja cari pertandingan guys ya. Pakai Diana, 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 Diana. Emang fungsinya klasik sebenarnya adalah apa nih? Itu aja sih hoki sih, gue menang sih guys. Itu aja hoki. Dan tetap aja gue senang. Walaupun hoki sekalipun ya gue senang ya guys. Ah, Diana itu role-nya apa guys ya? Menurut kalian apa guys ya? Role Diana itu guys ya? Role Diana apa guys? Menurut kalian guys? Menurut kalian role Diana itu apa guys ya? Gue gak tau role-rolean kan guys, cuma pengen ini guys. Wah, kalau itu gambar ini Diana kok. Guys, lupa guys, lupa. Selesai guys ya. Jangan kita jinsau. Buset, ketiga part doang. Ini hero. Aish. Diana rupanya ini guys ya, intelligent ya guys ya. Diana intelligent guys ya. Dia gak bisa ngetek ya. Oh, ngeblink. Awalnya Darius lagi. Oh, Darius mah menang guys ya, buat awal-awal. Kita gak boleh ini guys ya, terburu-buru. Gue gak mau gue pakai Diana, kelihatan cukup banget guys ya. Kayak tadi gue pakai Akali, pakai Nefatit ya guys. Ini ngeblink guys ya, rupanya. Ngeblink guys ya, gue kira tadi pas gue baca ya guys ya, itu... Oke, gue udah pernah pakai Darius gini. Oke, sabar, sabar. Ah! Kurang dekat, guys. Kalau lebih dekat itu aja mati dia. Karena ya ada efek-efek salju gitu. Coba. Balik ya, dia. Itu banget gitu loh, balik. Itu banget. Langsung mati, ya. Tunggu, santai dulu guys. Gak usah buru-buru guys, santai. Di level 1 guys ya. Gue mati duluan guys. Gue misplay masih ini. Gue misplay sama skill 1 nih guys ya. Tadi kan skill 1, oh enggak, gue punya skill 1 si Darius ini. Itu Darius kan, dia tuh dari gua gitu guys. Ini kayak misal kelas gitu buat gue ntar guys sebenernya. Oh iya, macam kayak ada pasifnya gitu. Aduh, gua nggak mau malukan tapi udah terlanjur malu ini bagi saya. Udah terlanjur malu, mau dipin lagi guys. Santai dulu ya guys, santai dulu. Si Dariusnya belum berapi api, dia udah tidur mati nol, dia udah tidur 700, gua 2000 doang. Oke. Mana banget, Jok? Nggak ada apa-apa dulu. Santai dulu, santai. Kita main skill 1 aja guys ya. Kita nggak bisa battle-in si Darius dari dekat ya guys ya. Untuk saat ini belum bisa, jadi kita santai dulu. Ini nyampingin juga nerima damage sih guys ya. Enak guys ya. Gua nih yang buru-buru dari tadi ya. Oh,
oh ini bling musuh guys ya, bling bling direk guys ya, dulu gua nyebutnya kayak bling direk. Duh, ilah. Kalau sesama assassin mah gue menang guys ya. Anjay, sombong dulu. Dia sebenernya itu nyulik gua. Anjay, coach nih guys. Jangan diremehin dong, gue nih coach nih guys ya. Ntar dapetin orang sih guys ya. Gak boleh enggak. Dia takut gue ada temennya, gak ada temen guys ya. Gue pengembara di solo guys. Gue punya temen. Aish. Aduh, tepat gue. Tepat ya. Tiba-tiba gini gitu, tiba-tiba gitu ya. Can see him, namanya first turret is destroyed, okay. Woi, woi, nge-lag aja, cok. Parah banget coy. Parah banget. Kita ini jadi ini dulu katanya. Kita mengurangi. Bukan aku yang ngekill. Aduh, kejamnya dunia. Bukan aku yang ngekill. Nih, tak. Wait. Help me, friend. Gue heal. Gue heal, guys. Gila, jalan dia mau membunuh ini. Waduh, padahal kayaknya tadi sekitar sempat tuh gegar gue kisah tadi. Ada plus 5% movement speednya. Tapi kalau di frame gak sih dia? Dia tahan dalam tukeran kayaknya. Thank you.
sorry, baca dulu tadi. Karena memang sih guys ya, aduh udah nih 15 menit aja guys ya, aduh. Ini guanya karena guanya yang cupu guys ya. Ini guanya yang cupu membuat gua sudah bisa nanti pakai set. Tapi boleh dah kayaknya defense ini mematulkan. Mama. Sakit banget itu tadi. Gua enggak bisa maju, guys ya. Gua enggak bisa maju. Dari duluan gua. Enak banget ya. Kalau minus kayak gini kill 2 mati 5, aduh. Kita ini dulu deh ya, ini 10.200, gue secara duit sih menang. Kalau buy one, gue menang. Tapi kalau misalnya dia ada temennya aja, itu tuh udah beda lagi, temannya. Ini menderita. Cepet ya, mumpun mobil juga, cepet. Balik semua di depan. Gak bisa gerak ya, sumpah. Gak bisa gerak. Dari depan bisa banget anjir, cok. Gua misalnya mulu anjir. Sumpah, enak banget. Misalnya mulu. Wih. Udah. Aduh, habis itu kok tapi harus ini, magic damage. Tuh bisa diharap langsung dia. Masa harus menjadi dosen ini, orang jauh juga. Wait me. Mati gue lama banget sih ya. Gue baru sadar mati gue juga lama banget. Gila coba emangnya setengah-setengah bentuknya. Apaan sih? Gila coba.
boleh sih, dapat, oke. Tapi sayang banget cowok Shinzo-nya dibiarin mati gitu. Shinzo-nya yang gendong-gendong banget soalnya. Mati, coba. Di anak. Jadi ketika dia habis turun, itu ada beberapa detik dia berhenti, itu yang membuat dia tuh kayak canggung banget gerakannya gitu loh. Jadi kalah basic attack terus, kalah basic attack. Sumpah, dia anaknya melek banget. Dia anaknya melek banget guys. Tapi MVP-nya rupanya dia ya. Ini juga bagus sih. Ini itemnya Jinzao-nya ini harus lu lihat-lihat ya, bisa dipakai. Oke guys, gak bagus banget main dia aja. Yang penting gue lah.